Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Satres Narkoba Polres Lombok Timur berhasil mengamankan seorang residivis narkoba asal Bima di Pelabuhan Kayangan ketika sedang melakukan pengantaran sabu ke Dompu. Terduga pelaku ini diketahui bebas bersyarat pada awal Agustus 2023, namun kini kembali tertangkap pihak kepolisian dengan kasus yang sama. Seorang terduga pelaku narkoba inisial E, usia 30 tahun, asal Kota Bima, diringkus Satres Narkoba Polres Lombok Timur. Penangkapan ini bermula ketika petugas mendapatkan informasi adanya pengiriman narkotika jenis sabu dari Lombok menuju Dompu dengan menumpangi mobil travel melalui Pelabuhan Kayangan. Berdasarkan informasi tersebut, tim Opsnal Satres Narkoba Polres Lombok Timur melakukan penyelidikan dan berhasil mengidentifikasi mobil yang digunakan pelaku. Setelah mobil travel ini memasuki kawasan Pelabuhan Kayangan, petugas langsung melakukan penyergapan dan mengamankan terduga pelaku. Selanjutnya pelaku digiring ke Polsek kawasan Pelabuhan Kayangan untuk dilakukan penggeledahan. Dari hasil penggeledahan yang dilakukan, petugas berhasil mengamankan barang bukti plastik berisi bubuk putih yang diduga narkoba jenis sabu. Untuk mengelabui petugas, barang bukti ini dimasukkan ke dalam sebuah bola lampu dan disembunyikan di dalam tas pelaku. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pelaku ini diketahui baru keluar dari penjara pada awal Agustus dan kini kembali tersandung kasus narkoba. Kami mendapat informasi yang akurat bahwa pelaku ini menggunakan mobil travel hendak menuju ke Pelabuhan Kayangan. Kemudian tim kami melakukan pembuntutan dari daerah Mas Bagi sampai mobil travel yang ditumpang oleh pelaku masuk ke wilayah kawasan Pelabuhan Kayangan. Setelah yang bersangkutan turun dari mobil travel, kemudian kita amankan. Selanjutnya kita giring ke Polsek kawasan Laut Kapitiga Kayangan, kemudian untuk dilakukan penggeledahan. Sebagai catatan juga bahwa yang bersangkutan ini adalah residivis kasus narkoba tahun 2020 tertangkap, kemudian diponis selama 5 tahun 3 bulan. Namun baru mendapat bebas bersyarat awal Agustus ini dan sekarang tertangkap lagi. Pelaku dikenakan pasal berlapis pasal 112 ayat 2 dengan ancaman kurungan penjara minimal 5 tahun serta pasal 114 ayat 2 dengan kurungan penjara paling singkat 6 tahun penjara. Zulfikri, Arman Zulfarozi, Selaparang TV, melaporkan.